What's up, Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa kabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi korang yang masih lagi baru di channel ini, I'm a content creator. I made a lot of videos such as gaming videos, vlogs, reaction, and any kind of video that I want to post. So, bagi korang yang masih lagi belum subscribe, subscribe YouTube channel ini dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video baru di channel ini. So, hari tu aku ada buat video unboxing satu condenser microphone ni. Kalau korang nak tengok video tu, link ada dekat description box kat bawah, ataupun korang tekanlah kat sini ya. Tak kisahlah. Nanti dia keluar lah benda tu. Korang boleh tekan tu. So, yang mana tengok, tengoklah. Kalau tak tengok, tak paksa. So, hari ni aku nak buat video unboxing lagi. Tapi barang ni aku bukan barang ni sangat, bukan keperluan untuk YouTube channel aku pun. Just aku beli, aku rasa nak beli. Macam mana nak cakap? Tak kisahlah macam mana pun. Tapi benda ni bukan kaitan dengan YouTube channel aku lah. Aku beli ni just for fun, untuk aku uruskan kekemasan di diriku ini. Nama alat ni adalah Xiaomi Mijia Ancient Boots Electric Hair Clipper. Sepanjang tu nama dia. Produk dia tak adalah besar sangat. Kalau TV sharp aku ni pun sharp 32 inci. That's it. Mana ada nama panjang macam kau ni. Untuk produk description dan specification, korang boleh baca ni. Semua detail ni aku ambil dekat Shopee je sebab susah nak cari kat Google. Kalau korang nak baca, korang boleh pause dulu video ni, and dah habis baca korang boleh sambung balik lah. Aku beli benda alah ni, nama apa tadi? Panjang benar. Xiaomi Mijia Ancient Boots Electric Hair Clipper. Ni ni dengan harga RM39 sahaja di Shopee, and kalau plus shipping tu maybe around RM43 or RM44 lah, bergantung kepada kurier yang korang pakai. Kalau korang pakai JNT Express tu RM4 berapa aku lupa lah. RM4.66 untuk JNT Express, dan pos laju RM5.04 sahaja. Macam itulah untuk shipping rate. So kita tak payah banyak cakap lagi, without wasting any time, jomlah kita unboxing benda lah ni. As you guys can see on the screen right now, we have this product. Yang barang dia gila, nama dia memang susah nak ingat nama dia tu, susah sebab panjang sangat. So sini ada aku punya ID lah, bukan ID, detail shipping, ada personal information, so aku tak boleh nak itu. And without further ado guys, let's buka ini produk. Okay, ni barang dia. So kita buka. And wish ada resit ke? Ni resit ke apa ni? What? Tahu lah, pening ku. Okay, ni dibaluti dengan bubble wrap, which is bagus lah. Sebab nak cakap keselamatan terjamin 100% tu tak lah, tapi at least boleh mengurangkan impact. Inilah barang dia, nama dia Ancient. So kita tengok bahagian depan dia, ada ya nama je lah. So ni nak apa tu, dia punya view produk, rupa produk tu lah. Kat atas tak ada apa, ada perkataan Ancient je. Lepas tu kat bahagian tepi ada apa ni? Oh, ada QR code. Tak penting pun rasa, untuk apa entah. Kat bawah tak ada. Kat tepi ni ada perkataan ni je. Korang yang mana boleh cakap Cina, boleh baca bahasa Cina ni, bagi tahu aku ni apa benda. So belakang ni sama gak, Cina je semua ni. Bahasa Cina kita tak faham guys, tapi apalah, nanti aku akan carilah member Cina aku untuk translatekan benda ni. So let's open this thing.
Nah, macam tu. Wuih. Dalam kotak ada kotak, guys. What do you mean? Ah, susah ni. Man, it just... No, it's still the same thing. Faham tak? Ha, ni. Ya, aku fokuskan. Sama je. Ha. Ada. Okay. Ha, ni QR code. Tu ni sini. Ada? Okay, tak ada. Bawah tak ada apa. Atas. Ancient. Sama je. And belakang pun sama. Macam detail-detail tadilah dalam bahasa Cina. And kita buka. Oh, jap. Fokus jap. Cium. So, inilah produk dia. Kita boleh buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tepi sikit. Oh, susahnya, guys. Tara. Eh, jatuh dari bawah. Tara. So, kat dalam ni tak ada apa, kan? Dah tak ada apa. Eh. So, inilah produknya. Wih, kedut lah. So, ni kita boleh campak dulu. So, inilah produknya yang disajikan oleh Xiaomi Ancient ni. Tiga benda ni. Kita susun dulu bagi cantik. Ni kat tengah. Ni situ. Ni situ. Ha, kan lawa sikit. Dalam kotak ni kita akan dapat tiga benda ni itu. Yang pertama iaitu manual book. Yang pastinya kita tak dapat baca lah. Sebab tak ada bahasa Inggeris. Semua bahasa Cina. Buang. So, kita dibekalkan dengan apa ni? Sekejap. Yang pastinya ada kabel satu. Kita tengok dulu kabel type apa. Oh, type C, guys. Seperti yang korang lihat di screen sekarang ini ialah USB type C. So, ni memang betul fast charging punya kabel lah. Ya, yeah, type C. Wow, this is insane, dude. Dan bersamaan dalam plastik ini iaitu brush dengan oil lah. Macam biasalah kalau korang beli mesin gunting rambut pun biasa dia akan bagilah benda ni. So kita letak tepi. And finally, guys, ini adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, iaitu mesinnya. Apa benda siap? Wow. Wow. Oh my god. Dia plastik je. Tapi macam bila rasa ni, uish, nice gila lah dia punya ni. So kita tengok dulu detail-detail yang ada dekat Ancient Xiaomi. Apa dah, bodoh, panjang gila nama dia. Dia punya material dia ni, ya, plastik lah. Korang boleh dengar tak jak aku tu? Ha, macam tu lah bunyi dia. Kalau korang dengar lah. Kalau tak dengar, nasib lah. Ni ni metal lah. Tak, eh, ni bukan metal juga ni. Ha, bukan. Ni plastik juga sebenarnya. So ni aku tak pasti ada lubang apa ni. Nanti kita akan try kejap lagi. Sebab kita nak kena tengok kat belakang dulu. Ada apa. Oh ni kat belakang ni ada dia punya. Alah, kalau orang kita panggil nombor nombor mata lah. Nombor mata ke? Kalau orang Kelantan bagi nombor mata lah untuk mesin gunting rambut ni. So kita ada yang 3 inci. Tak, inci ke? Bukan inci kat ni. Tapi saiz 3. Jangan. Sorry guys. Saiz 3, saiz 6, 9, 12, 15, 18, 21. So macam kat sini saiz 3 ni 6, 9, 12, 15, 18, 21. Itu dia. So macam itulah.
So kalau kita tolak ke bawah ni saiz 21 lah. Tak tahu panggil apa. Aduh susah ini nak tolak. Gila. Ha, macam tu lah. Agak ketat sikit untuk tolak masuk ke dalam balik. Tapi okey lah. Ha, ni untuk yang paling paling pendek kot. Yang ni paling panjang. Oh dia boleh, dia boleh cabut lah. So kalau korang tak nak pakai mata ni, korang boleh pakai ni je. Kan biasa kan, kalau korang nak betul-betul pendek korang punya rambut ke apa, kan boleh buang ni benda ni. Ya macam tu lah. So kita masukkan balik. Macam tu. Korang kena make sure biar benda ni masuk. Ni kat tepi ni masuk. Ini masuk baru boleh tolak. And one more thing, yang ni kena masuk juga ni. Aku zoom. Ni benda ni kena masuk juga. Make sure tiga-tiga tu masuk. Sekejap eh, aku jauhkan sikit. Yup. Macam tu. Susah gila nak tolak. Nak adjust dia punya mata ni ketat sangat. Tapi tak apalah. So kat bawah ni macam biasa guys, tulisan Cina kita tak faham. Satu pun tak faham. Yang faham je nombor boost. Ancient. Ancient pun tak tahu. Tu nama brand je. So inilah produknya. Korang boleh lihat sendiri lah. Aku suka design dia. Minimalist. Kita tak try lagi untuk buka benda ni. So kita try buka dulu. Ada bateri ke tak bateri? Aku tak tahu ni. Wush. Dah ada. Wow. Korang dengar tak? Aku tahu korang dengar tak. Sekejap aku rapatkan dekat mic. Macam itulah bunyi dia. Kalau korang dengar lah. Tak tahu lah. And aku tengok review di YouTube untuk produk ni. Kalau nak lajukan speed dia, kau hold. Button ni kau hold. And kita tengok. Oh ya, yeah, betul. Kalau korang boleh dengar lah. Sekejap aku rapatkan alat ni dengan mic aku. Yang ni yang slow. Yang ni yang laju punya. Aku harap korang dapat dengar lah perbezaan tu. So kalau korang nak tutup, simple je. Just tekan sekali je. Tutup lah. So aku rasa ni indikator untuk bateri kot. Rasanya lah. Kalau salah minta tolong betulkan di ruangan komen ya. So ni lah produk dia. Korang akan dapat ni. Ini. Ini. Dan ini. So begitulah video unboxing untuk Xiaomi Mijia Ancient Boots Electric Hair Clipper ni. Ni benda ni. Nama punyalah panjang. Ni je produknya sebenarnya. Aku nak bagi recommendation pun susah juga sebab aku bukannya hairstylist. Aku beli ni pun sebab tu. Ya, macam kekemasan diri aku. Contoh misai ni. Lepas tu sideburn. Lepas tu ada, ya, korang tahulah bulu yang ada dekat dagu ni, janggut. Orang fikir apa ni? Ya Allah. Aku harap sangat-sangatlah benda ni membantu aku untuk settlekan misai janggut aku, cyber aku ni. Sebab kalau pakai gunting susah sebenarnya. Kena ada cermin dulu, nak kena, ya, shooting tu biar betul. Susah lah. Kalau ada benda ni, tak payah ada cermin pun tak apa kok. Tu dah siap dah, boleh lah. Sebab mata dia kau boleh set. So tak ada masalah. So begitulah video aku pada kali ini. Terima kasih sangat-sangat kerana sudi menonton video ni. Aku harap korang dapat manfaat dari video ni. Walaupun tak banyak, at least sikit dapat dah. Apa dia siap? Jangan lupa like dan share video ni. Subscribe YouTube channel ni. Dan follow page Facebook aku. Link ada dekat bawah. Aku akan buat live stream bila-bila masa saja. And I'll see you guys later. Bye-bye.